Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Hari ini sesuai janji saya kemarin ya, kita akan membahas materi yang akan digunakan untuk presentasi minggu depan. Minggu depan presentasi loh ya, jadwalnya siapa? Tolong di koreksi sendiri. Ya, diingat-ingat sendiri jadwalnya. Bagi yang belum punya jadwal atau belum dapat, silahkan hubungi saya ya, biar saya bagi jadwalnya. Oke, selamat malam ya Mas Imam Maulana. Oke. Sebentar. Saya cek dulu yang sudah absen siapa. Eka Cita, Ahmad Maijun, Imam Maulana dan Koro Anam. Oke, kita tunggu sebentar. Berarti di ini Mas Eka sudah masuk. Akhirnya. Hari ini kita membahas mengenai kemarin ya. Bagaimana menggabungkan animasi dan nama. Animasi yang digunakan jangan sama sama animasi saya kalau bisa. Ya. Oke, kita bahas ke PowerPoint-nya. Ya, skematik seperti biasa, Anda boleh sama, boleh enggak ya. Oh, ini saya salah, ini 13 nih. Biasa 13, ntar saya edit dulu. Di gambar 13, di tulisan kok 12 ya. Ini 13 ya, di gambar itu. Ya, di gambaran 13 ya. 10, 11, dan 13 ya. VCC ke ground, VCC ke 5 volt, ground ke ground ya. Kemudian CS ya ke 10, CL ke 11, DIN ke 13. Untuk kelompok, untuk yang belum masuk ke kelompok, saya sebentar, kita buka juga. Kita buka yang kemarin tuh ya. Kemarin tuh sudah saya bagi ya yang kemarin ya. Ada yang belum masuk ya. Oke, Mas Eka mau ngajukan ke hari pertemuan 7 boleh. Ke Cita ya. Pertemuan ke 7. Oke, sebelum kita lanjut kita bahas kelompok dulu deh ya biar enak. Kita satu tutup dulu ini ya. Ya. Kita tutup dulu, kita buka yang ini dulu ya biar ini yang kelompok presentasi. Ya, ada yang keberatan? Maksudnya kelompok. Kelompok ini maksudnya kelompok hari ya. Tugasnya tetap individu. Kelompok pertemuan 7 atau kelompok pertemuan 6. Nah, di sana tiap individu presentasi masing-masing. Ya, orang tugasnya gampang banget ini. Ya, tinggal Anda edit ya. Ini yang belum masuk siapa ya? Tolong dikoreksi sama-sama. Ya, kemarin Mas Eka kok bisa lupa ini saya ya. Ada kita berapa orang ya? Saya cek dulu ya di Siakat itu. Ini banyak sebenarnya. Ya. Ada yang belum merasa masuk kelompoknya? Kelompoknya, tugasnya. Nanti kan
materinya bisa dilihat di kesempatan yang lain. Ya. Oke, ini sudah fix ya. Mas Eka fix ya. Jadi 4-4 ya, 4 orang, 4 orang. Oke, kalau sudah fix, kita lanjut ke materi presentasi ya. Materi kuliahnya. Oke. Kita mulai dulu. Nah, ini skematik yang akan kita gunakan. Ya, simple ya. VCC ke 5 volt, ground ke ground, CS ke 10, kemudian 10, CLK ke 11 dan DIN-nya ke DIN-nya ke 13. Ya, tidak salah itu ya. Sudah, saya cek lagi ya. CLK ke sudah, CLK. Oh, salah nih, sebentar. Saya ngantuk ya jadi ini. Saya betulkan dulu. Ya, CLK ke ini ke pin 13, CLK-nya pin 13. Bentar, maaf, balik. CLK ke 13, kemudian DIN ke 11 dan CS ke 10. DIN ke 11, CS ke 10. Ya, 10, 11, 13 ya. CS-nya 10, CLK 13. Oke. Kemudian kita deklarasikan kak kemarin ya. Kali ini kita menggunakan banyak library ya. Library kita gunakan banyak. Wahyu Tri Utomo kayaknya udah tadi Mas Eka. Tadi ada Wahyu. Wahyunya ada berapa sih? Wahyu cuma satu kan? Wahyu di pertemuan 7. Ya. Oke, Wahyu di pertemuan 7. Nanti dilihat videonya lagi ya. Wahyu di pertemuan 7 sudah ada. Oke, kita bahas ini ya. Kita panggil include MD Max 72. X.h. Kemudian kita pakai ada fruit GFX untuk animasi Max 72 XX panel .h ya. Oh, Wahyu ada juga ya. Waduh, oh kemarin Wahyu Fitrianto ya. Oke deh. Kalau gitu Wahyu satunya yang pertemuan ke-6 ya. Wahyu Tri ya, Wahyu Tri yang pertemuan 6. Oke, saya itu dulu deh, kembali ke. Oke, saya buka dulu. Saya tutup dulu ya. Saya buka yang presentasinya dulu. Oke. Ini ya, udah fix ya. Wahyu 3 yang ini Wahyu Fitrianto. Oh, ada Rian Dwi juga ya. Ada lagi yang belum? Oke, saya kirim ke WhatsApp ya, biar saling.
yang saya kirim di WhatsApp jadwalnya ya, siapa tahu bisa saling mengkoreksi. Ya sudah fix ya, siapa lagi yang belum? Mas Eka ada lagi tambahan? Atau Mas Riki ya? Riki udah belum? Oh Riki udah. Riki udah, Eka udah, Rapti sudah. Saya cek di WhatsApp ya, sudah ya. Oke, okay, gak ada lagi koreksinya. Kita langsung ke materi aja, ya. Kita langsung ke materi. Ya, gak jadi-jadi materi nih dari tadi. Oke. Udah ya. Kita ke materi. Ini tadi skematiknya ya, skematiknya alat yang kita gunakan. Oke, nggak apa-apa Mbak Prapti ya, selamat datang. Ini skematiknya. Ini tadi ya library kita panggil. Library ini Anda kopas juga bisa ya. Kopas Anda taruh dalam satu folder. Dalam hal ini saya taruh dalam satu folder ya. Nanti bisa dilihat di apa namanya di Arduino nya ya, saya copykan semua. Ya, masuk semua itu ya. Kemudian kita panggil ya max72xx.h md ya, md max72 ada vgfx, max72xx panel, define hardware type nya ya, kita menggunakan hardware type nya md max parola hw. Kemudian kita define ya, oh ini sudah ada penjelasannya tadi saya lupa ya, di programnya Mac device 4 buah kita gunakan 4 buah CLK pin 13 ya, data pin 11, CS pin 10 ya, benar CS pin 10 betul ya, itu ya kita gunakan itu. Nah ini bisa kita perhatikan biar ketika gambarnya nggak jelas kita ngelihat ke scriptnya aja. Skripnya menyuruh pin berapa, kita ikut yang skrip. Kemudian deklarasi display tab dan max serta delay waktu. Ya ini fungsinya sebagai itu ya, kita deklarasikan display panelnya. Ya kita max72xx panel metric. Ya kita panggil CS pin, isinya CS pin tadi ya. Kita gunakan pin berapa aja, mic device-nya jumlahnya berapa. Nah, display-nya tadi ya, satu display vertikal. Ini bentuknya vertikal. Kemudian MD Max MX ya. Tipe hardware-nya kita panggil ya sama. Dalamnya ada CS pin, Max device-nya berapa jumlahnya. Ya, define delay time 100 per millisecond. Ya. Byte-byte-nya 600 kita tulis, pensernya ini nanti berhubungan dengan apa bentuk hurufnya ya, font width pixelnya ya. Nah ini kita deklarasikan tulisan
Yang pertama kita bikin adalah string output name, ya, kita kasih nama variabel output str name. Ini bisa Anda ganti macam-macam, boleh suka-suka, tapi saya pakai output str name. Di mana output str name ini mempunyai fungsi string output, nanti string output. Output concat nanti ada tulisan stcom return output, ya, nanti ada tulisan stcom, ya. Kemudian kita bikin animasi biar bisa berjalan, ya. Void name, ya, saya kasih nama void name. Void name isinya apa? String output tadi, ya, string output sama dengan output str name, ya, biar lebih singkat namanya saya tulis string output, isinya output str name, ya, di mana i sama dengan 0, jika i kurang front width-nya dan output length-nya, nanti dia berjalan sesuai arah min 1 itu dari kiri kanan. Ya, apa yang berjalan? Output tadi, ya, output string name tadi. Interpreter, ya, kita panggil front-nya, besarnya kayak gitu. Ya, dari kiri ke kanan. Metric width-nya min 1, ya, dari kiri ke kanan. Height-nya 8, ya, besar hurufnya 8. Ya, 8 titik itu, ya, maksimalnya. Kemudian, ya, inilah tadi, ya, tadi gerakan dari kiri ke kanan tadi. Kemudian setelah void name untuk gambar animasi running name tadi. Kemudian setelah running name, saya mau kasih void checkboard. Checkboard ini nanti berisi kayak kotak-kotak gitu, ya. Jadi kita memakai ini, kotak-kotaknya ini, ya. Ini bebas Anda mau membentuk huruf sesuai logika matematika Anda, ya, ini kayak gini. Dengan delay time 10. Kemudian, ya, checkboard ini, terus kemudian ini kotak, adalah kotak-kotak besar yang akan berjalan. Ya, sebentar, kayaknya saya belum nge-set ini, ya, lupa saya. Saya perlihatkan, ya, biar ada teman-teman ada gambaran. Kayak kotak tuh bagaimana, ini bagaimana, ya, kayak masih blank pasti. Oke, kita coba compile dulu aja deh, ya. Biar teman-teman bisa jalannya apa lebih paham nanti. Oke, saya jelasin ini dulu. Pokoknya nanti ada kotak, ada ini masuk kotak, ada stripe, gambar stripe, ada. Nah, ini posisinya, posisinya ada di mana pertama-tama ketika mulai, ya. Kemudian kita panggil tadi nama kotak dan stripe, ya, checkbox juga. Oke. Sebentar, saya perlihatkan dulu, ya, gambarnya. Saya koneksikan kamera dulu. Ini saya panggil scriptnya dulu. Nah, scriptnya masuk, ya. Kita saya buka. Nah, sudah keluar, ya. Tadi yang saya ceritain, ini library-nya kita taruh dalam satu folder. Ya, satu folder nanti muncul di sini.
ini ya, ini dari library-nya ya. Oh ini ya, library-nya ada macam-macam, masih banyak ya. Ya ini library. Nah, Anda nggak perlu deklarasi apa nulis macam yang kita tulis, hanya di sini nama dan animasi ya. Ini kayak tadi sudah kita deklarasikan nama, yang ini ya nama berjalan ya. Isi namanya tulisannya di sini. Ya. Kemudian ini ya. Oh ini yang ada pagernya, ini animasi yang pager nih sih ya. Ada banyak aplikasi. Oke, kita bahas ini nama. Nanti ini kayak saya bikin ada pagar. Pagar itu kayak semacam garis kan, kotak-kotak gitu bergerak ya. Di mana garis itu akan berjalan dari kiri ke kanan berupa satu garis tegak dan melintang. Ya, pakai ini. Ya ini. Kemudian dari garis tadi ya bergerak ini ya ini. Moving up display. Jadi bergerak nanti ada dari bawah ke atas juga ya. Kemudian setelah di atas dia akan turun ke bawah. Ya. Kemudian checkbox tadi ya. Checkbox itu berupa kotak-kotak. Ya, terus ada kotakan full, benar-benar kotakan full, bukan kotakan yang banyak. Nah, setelah gambar dan animasi kita bikin, nah di voice setup-nya posisi pertama di mana? Ya. Kita deklarasikan yang pertama kali muncul di mana. Ya, setelah itu di void loop kita panggil. Pertama akan muncul checkbox, kemudian nama, kotak dan stripe dan pagar. Ini lebih baik malah daripada yang di contoh saya. Oke. Kita coba compile dulu ya. Kita compile. Bentar. Compile. Upload. Ini ya prosesnya. Sudah selesai ya upload. Saya tampilin dulu ya hasilnya. Oke, saya tampilin. Nah, ini ya. Ini nama ya, Staycom. Ya, kemudian ya ini kotak ya. Kemudian ini stripe, ini pagar ya. Ini checkbox. Checkbox ya, checkbox nama. Kemudian ada kotak-kotak ini ya. Kotak yang ini. Ya. Ini stripe. Dan ini pagar. Saya kasih nama pagar tadi. Ya. Terus ini kotak checkbox-nya ya. Staycom simple. Ya. Animasinya seperti itu yang saya bikin. Ya teman-teman tentunya harus kreatif ya, coba cari animasi yang lain ya, silahkan berkreasi ya. Tugasnya yang teman-teman lakuin adalah Anda nampilin nama Anda, kemudian Anda tampilin tiga animasi ya.
bebas. Ya. Ada pertanyaan? Oh, saya tutup dulu ini ya. Sebentar, belum saya tutup. Dipresentasikan, jadi tugasnya Anda presentasikan. Ya. Kapan? Nah, tadi jadwal tadi. Ya, di tadi ya. Saya bukain lagi biar teman-teman puas ya ini jadwalnya. Jadwal presentasinya. Saya tutup dulu ini ya. Tutup dulu, saya besarkan yang presentasi. Nah, ini presentasinya. Ya, orang-orang yang ini. Ya. Belum muncul ya? Oh, ketutupan sebentar. Nah, ini ya. Ini kelompoknya ya. Jadi, minggu depan itu yang maju gantian ya, Mas Nurul Husain, Korul Anam, Ricky Prapti, dan Wahyudri. Kalau bisa, di videoin langsung aja. Ya. Oke, saya kirim ke Classroom dulu ya, biar tidak ada masalah. Ini masih digital. Saya upload.
Oh ya, saya belum bikin tugas ya di sini tugas. Buatlah proyek kata berjalan dan animasi di mana kata dan kata berupa nama saudara dan animasi dibedakan dengan contoh Pak Dani. Ya, jadi animasinya jangan pakai animasi saya. Kalau pakai animasi saya, nanti jadinya tugas kuli apa tugas saya yang dipresentasikan. Nah, ini projectnya teman-teman bisa membaca ya di bawah ini. Nah, saya pisahkan dulu biar ketok ya. Nah, ini tugasnya. Ya, tiga animasi. Presentasinya pakai ini ya, tugasnya ini ya, tugasnya ini. Aplikasinya presentasi, teman-teman pakai ini ya. Kemudian panduan Jitsi Anda bisa googling di internet ya. Anda bisa buka channel YouTube yang di apa yang lain ya, bisa ya. Sketch-nya programnya yang lain dong. Terutama untuk animasi. Kalau nama mah sama nggak apa-apa. Kan ya. Kalau sama nama nggak apa-apa ya.
Jadi skate-nya punya saya, dipelajari, dimengerti, kemudian dimodifikasi. Itu boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri dulu aja ya hari ini. Ya, saya harap sudah paham. Ya, Anda bisa cek di classroom animasi dan kata berjalan, kata kuncinya. Ya. Paham ya, mau video boleh, mau Anda rekam boleh, maksudnya mau live video boleh, kalau bisa caranya, kalau nggak bisa ya Anda rekam video ya. Kalau rekam video jangan kasih lagu-lagu ya, nanti kena itu apa, kena apa namanya, copyright ya, hak cipta. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut kuliah, ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.